sebelum kita banyak, kita berdoa dulu. Ayo. Dari perhatikan ke depan.
Yang ini Freddy. Fredika. Yang ini objek. Yang ini keterangan. Keterangan ini ada dua ya. Ada keterangan waktu. Ya, ada keterangan tempat. Sekarang Ibu kasih contoh supaya anak-anak lebih mengerti. Ya, misalnya Anton belajar bola kaki di lapangan. Tuh, ini Antonnya. Ini kurma ya, bermain aja ya. Bermain. Anton sebagai apa? Thank you.
jangan terlalu panjang ya. Nanti kalau sudah siap, boleh maju ke depan menyatakan hasilnya. Ya, ya, kalimat yang terlalu dua kalimat. Kan sudah mati. Adik saya boleh, ibu saya boleh, ayah saya boleh, nama orang boleh. Huruf tegak bersambung. Ya.
tulis di belakangnya nanti dikumpul ya, kalimat STOK 55 tadi buat nama ya.
membuat kalimat STOK sesuai kata-kata baru yang anak dapatkan. Kemudian yang kami ingin sampaikan, ya, kalimat STOK itu ada 4, terdiri dari kalimat subjek, kalimat kata predikat, kemudian kata objek dan kata keterangan. Kata keterangannya ada 2, yaitu keterangan waktu dan keterangan tempat. Kemudian kata kalimat STOK itu berstruktur STOK itu, kata STOK itu yaitu kata lengkap dari subjek, predikat, objek dan keterangannya harus ada. Contohnya tadi kita ulang lagi, di situ ada Sinta mencuci baju. Thank you.